sakit COVID, kita akan buat rawatan cincunan. Kita rebus bunga cengkih. Lepas tu kita ambil wap bunga cengkih ni. So wap satu badan, so kita masukkan. Sekejapnya ini. Okay, sekejap. Kita akan wap dalam, sampai yang boleh tahan lama, kita tahan lama lah. Tapi rasa macam tak bernafas, beri buka dia. Sebab kita nafas pendek, so kita tak apa tahan lama sangat lah. Bagaimana? Berpeluh. Seperti dia dalam, dia rasa macam berada dalam wap-wap air ni. Kita berapa orang panggil apa? Berapa ni, Mak? Orang cakap? Mandi wap. Mandi wap ni apa orang panggil kalau macam lepas bersalin tu? Bertungku eh? Apa? Bertangas. Bertangas. Ha. Tapi ni dengan air cengkih. Kita buat tradisional je. Yalah. Pakai ni. Dahlah, tangan dia sakit. Berapa lama? So, kita akan tunggu sampai berpeluh satu badan. Lepas tu, dah berpeluh. Tak nafas. Nampak tak berpeluh? Okey dah, itu saja. Anda nampak lebih kurus ya lepas swab ni. Bagus. Itulah bagusnya sebab dia mengalirkan perdarahan kita dengan baiklah petangas ni. Alhamdulillah, itu saja. Bye.